Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya. Alhamdulillah pagi ini diguyur hujan ya mams. Cuacanya enak banget, dingin, sejuk. Ini cocok banget kalau kita rebahan lagi sebenarnya ya. Tapi jangan mams, kita harus semangat ya mams. Dan kali ini saya mau masak menu hari keempat. Menu keempat, sebenarnya menu ketiga saya sudah masak ya mams. Ini menunya sesuai dengan list atau daftar yang udah saya buat. Tapi karena ada berbagai hal, ini videonya saya skip. Nanti saya tayangin di tanggal 8 insyaallah. Dan sekarang menu hari ini, menu keempat, harusnya saya masak telur semur ya mams. Tapi berhubung telurnya tinggal 2, jadi mau gak mau menunya berubah. Oke, ini dia menu untuk hari ini. Tumis kacang panjang tempe, perkedel jagung, dan mie goreng. Sebetulnya untuk mie goreng itu saya masukkan ke dalam menu hari terakhir ya mams. Jadi untuk antisipasi kalau sayuran-sayuran udah habis, makanan-makanan udah habis yang ada di kulkas, saya masih punya stok makanan kering, itu mie. Tapi berhubung hari ini telurnya juga tinggal 2, terus anak-anak juga pengen banget makan mie katanya, jadi hari ini saya ganti menunya, saya tuker. Dan hari ini saya mau masak mie ya mams, beserta buncis dan juga nanti perkedel jagung. Jadi tema untuk menu hari ini sebenarnya menu ramah anak ya, karena mie dan juga perkedel jagung itu kesukaan anak-anak banget. Oke mams, ikutin terus video saya mams, dan terima kasih yang sudah mau menonton. Coba aku ukurin dulu deh. Gagangnya tadi, oh itu tadi ukurin. Jangan. Sama gak? Kalau udah selesai masak ya. Ya. Nanti dikasih. Iya, kalau Umi udah selesai masaknya, oke. Okay. Thank you.
Nah, ini sayuran tumis kacang panjangnya sudah hampir matang ya, Mams. Kali ini saya masaknya benar-benar simpel aja bumbunya. Cuman pakai bawang-bawangan sama cabai aja ya, Mams. Kalau mau ditambahin daun salam ataupun lengkuas dan yang lain-lain itu bebas ya, Mams. Sesuaikan aja sama selera. Dan sekarang saya mau masak mie goreng dan juga perkedel jagungnya. Ini bumbunya saya pakai bawang merah dan juga bawang putih. Kebetulan untuk menu ini, menu kali ini cuman goreng perkedel jagung dan juga mie goreng ya, Mam. Karena menu yang kemarin saya masih punya stok ayam ungkep, jadi nanti untuk suami tinggal gorengin ayam aja. Dan untuk anak-anak, buat sayurannya nanti saya akan sayurin lagi mereka sup bakso. Tumis-tumisannya buat yang tua-tua aja, buat anak-anak sup bakso. Oke, Mams, ini saya masih punya simpenan di kulkas stok sawi sedikit, jadi mau saya masukkan juga buat mie-nya nanti, buat campuran di mie gorengnya. Alhamdulillah, ini untuk menu yang keduanya, mie goreng sudah matang ya, Mams. Lanjut, saya mau masak perkedel jagungnya. Ini jagungnya saya pipil dulu. Kemudian nanti setengahnya mau saya haluskan ya, Mams, dan setengahnya lagi dibiarkan apa adanya aja seperti ini. Nah, untuk perkedel jagung ini kebetulan Syakil dan Quinsa suka banget ya, Mams. Jadi saya lumayan sering bikin perkedel jagung seperti ini, entah untuk lauk ataupun untuk cemilan.
Selain tempe goreng ya, mereka suka juga perkedel jagung. Dan untuk menyiasati anak-anak yang susah makan, apalagi anak-anak yang susah makan sayur, biasanya saya masukkan juga beberapa sayuran seperti wortel yang diiris-iris kecil atau diparut aja ya mams. Brokoli juga kadang saya parutin, terus kol dan yang lain-lain. Terus juga saya tambahkan potongan udang, potongan ikan dan ataupun ayam juga saya parut-parut gitu ya mams. Terus saya campurin ke dalam adonan perkedel jagung ini. Jadi lumayan Quinsa dan Syakil jadi ada pemasukan protein dan juga sayuran yang berlebih di lauk-lauk atau di cemilannya gitu mams. Oke, alhamdulillah ini menu hari ini udah matang semua ya mams. Ada tumis kacang panjang dengan tempe, mie goreng untuk anak-anak dan juga perkedel jagung. Dan ini sambal untuk saya ya mams, jadi saya punya stok sambal sendiri. Dan menu kali ini ternyata monokrom coklat warnanya ya. Menu ramah anak ya mams, karena emang ini menu-menu kesukaan anak-anak saya. Dan untuk yang tua-tuanya, untuk saya atau suami ngalah aja. Dan alhamdulillahnya sih saya masih punya ayam ungkepan di freezer, jadi nanti untuk pak suami bisa saya gorengin ayam ya mams. Oke deh mams dan teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Terima kasih juga yang sudah pencet tombol like, tombol subscribe, dan juga yang sudah menuliskan komentar-komentar yang positif. Semoga video ini bisa bermanfaat walaupun sedikit ya mams. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kekurangan. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.